Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan Karim. Salam Ramadan Karim kepada semua penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dipertemukan menjadi tetamu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Alhamdulillah, hari ini dah masuk 3 Ramadan, 1441 Hijrah, bersamaan dengan 26 April 2020. Dan apapun kita berada di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ataupun PKP ya, kerana halangan ya, musibah yang melanda wabak coronavirus COVID-19 ni. Jadi apapun, alhamdulillah kita berada masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita bertamu di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Persatuan Alumni atau Maklumni Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, yang mana saya merupakan salah seorang bekas pelajar Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, mengambil SPM tahun 97. Dan saya Syahril daripada Kumpulan Nasyid Intim, ataupun kalau anda biasa mendengar suara Ustaz Musa dalam video animasi Umar dan Hana, jadi inilah dia, Ustaz Musa. Ya, Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Masya Allah, belum puasa, suara tak berapa stabil sangat. Apapun, alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam secara maya ini, dalam talian ini ya, berada hashtag duduk rumah ataupun hashtag stay at home pada kali ini. InsyaAllah, sedikit yang dapat dikongsikan ya, pada waktu tengah hari ini, petang ni, sebelum kita bersolat zuhur ya, insyaAllah. Kalau di rumah masing-masing, boleh berjemaah di rumah masing-masing ya. Dan kita semestinya dah PKP yang keempat ini ya, kita merasa rindu untuk berada ataupun mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ya, lebih-lebih lagi bulan Ramadan ini ya, untuk bertarawih berjemaah, solat berjemaah, solat Jumaat berjemaah. Masya-Allah, tapi semuanya ada hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada semua yang menonton rakaman ini sebenarnya. Dan insya-Allah, sedikit saya nak kongsikan hari ini berkenaan dengan ya, seiring dengan lagu yang kita terbitkan ya, Intim dan juga menampilkan Kai Baha, kita remake ataupun buat semula lagu Setangi Syurga yang Intim pernah nyanyikan sebelum ni dalam album Intim 04 tahun 2004. Jadi tahun 2020 kita keluar dengan Setangi Syurga 2020. Jadi hari ini kita nak kaitkan syurga dan juga bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala ini kan. Jadi insya-Allah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, alhamdulillah hari ini kita semua beriman ya, dan telah ditentukan dan telah diwajibkan kewajipan berpuasa untuk kita semua ya, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada orang-orang yang sebelum kita. Dan semoga akhirnya natijahnya daripada kita berpuasa di bulan Ramadan ini ya, ialah kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih. Sebelum ni ada sehari lepas tak silap saya, ada tazkirah yang disampaikan oleh Al-Fadil Dr. Ustaz Luqman yang merupakan bekas alumni Smart Labu juga, berkenaan dengan bekal takwa. Sangat penting ya sebenarnya untuk kita memperolehi keampunan
dan ketakwaan di dalam bulan Ramadan ini. Dan justru itu nak dikaitkanlah dengan lagu Setangi Syurga, yang mana hari ini kita mungkin masing-masing duduk di rumah, ya. Ialah pusing-pusing, itu saja tempat yang kita boleh bergerak, ya, nak mengawal pergerakan kita. Dan itu jelah insan-insan tersayang yang kita jumpa hari-hari, ya. Isteri kita, anak-anak kita, mak ayah kita, adik-beradik kita ke, ya, ataupun kawan-kawan yang serumah dengan kita. Apapun, inilah dia rumah kita, syurga kita. Rumah sebenarnya tempat syurga kita di dunia ini, ya, yang kita nak hidupkan, ya. So kita nak kaitkan Setangi Syurga Ramadan pada kali ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah berkenaan dengan Ramadan Mubarak ini, ya, kalau tadi ayat Quran, dan istimewanya Ramadan ini, ya, Allah Subhanahu Taala rakamkan dalam kitab Al-Quran, ya, satu bulan yang disebut khusus dalam ayat selepas daripada ayat tadi, yang mana Allah Subhanahu Taala menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila alakhir, ya, yang mana Allah Subhanahu Taala muliakan, rakamkan, catatkan surah apa bulan Ramadan ini, ya, sebagai disebutkan dalam ayat Al-Quran itu, surah Al-Baqarah, yang mana bulan diturunkan Al-Quran, ya, dan itulah dia petunjuk dan panduan untuk kita semua. Al-Quranul Karim kalamullah, ya, surat cinta daripada Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat Rasulullah, dan itulah keagungannya dan kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan Al-Quran, ya, diturunkan pada bulan Ramadan ini dan menjadi petunjuk huda, dan juga menjadi apa al-furqan, yang membezakan antara yang baik dan yang tak baik, masya-Allah. Jadi insya-Allah alhamdulillah, saya nak bacakan sedikit satu hadis, ya, daripada kitab Fadilat Ramadan ini, karangan yang disusun oleh Maulana Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria rahimahullah alaih, rahmatullah alaih, ya, yang menghimpunkan hadis-hadis fadilat, ya. Dan insyaAllah saya bacakan hadis daripada yang pertama, fadilat Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Hadrat Salman radhiyallahu anhu ta'ala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda kepada kami, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum, pada hari yang terakhir daripada bulan Syaban, wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati, satu bulan yang terdapat di dalamnya satu malam, iaitu Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada seribu bulan. Satu bulan ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan puasa pada siangnya, ya, siang-siang harinya, sebagai satu amalan fardu, difardukan ke atas kita. Dan berdiri pada malamnya, iaitu qiyamul lail, bertarawih, sebagai satu amalan sunnah. Sesiapa yang cuba menghampiri Allah padanya dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seorang yang telah menunaikan amalan fardu, satu amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu fardu di dalam bulan Ramadan ini adalah seumpama seseorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan yang lain, masya-Allah. Ya, inilah dia kelebihan, ya, dalam Ramadan ni. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran adalah syurga. Masya-Allah, ya. Ini ganjaran yang pertama untuk orang yang bersabar di bulan Ramadan ini adalah syurga. Ya. Ialah bulan Ramadan adalah bulan simpati, bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa yang memberi seseorang yang berpuasa untuk berbuka, maka dia merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dirinya daripada api neraka. Masya-Allah, tabarakallah. Dan dia mendapat ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun daripada ganjarannya. Masya-Allah. Lalu para sahabat radhiyallahu taala anhum berkata, tidaklah setiap daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berpuasa itu untuk berbuka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu kepada sesiapa yang memberikan walaupun sebiji tamar ataupun, ya, ataupun kurma ataupun seteguk air ataupun sesisip susu kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, ya. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang pada bahagian awalnya rahmah, pertengahannya keampunan, dan akhirnya kelepasan daripada api neraka. Sesiapa yang meringankan beban hamba-hambanya, yakni para pekerjanya pada bulan itu,
maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilepaskan daripada azab api neraka. Masya-Allah. Perbanyakkanlah pada bulan ini 4 perkara. Kamu meredakan Tuhan kamu dengan 2 perkara dan 2 perkara lagi yang tidak boleh tidak kamu memerlukannya. Adapun 2 perkara yang kamu dapat meredakan Tuhan kamu dengannya adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalimah la ilaha illallah, memperbanyakkan zikir dan juga bicara atas kalimah la ilaha illallah, dan kamu memohon istighfar astaghfirullah alazim daripadanya. Sementara 2 perkara yang tidak boleh tidak kamu memerlukannya ialah memohon syurga daripada Allah. Digalakkan kita di bulan Ramadan ini mendoa, memohon doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon ridhamu ya Allah untuk memasuki menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, dan meminta perlindungan daripada api neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sesiapa yang memberi minum kepada mana-mana orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum daripada telagaku pada hari kiamat dengan sekali minum, dan dia tidak akan dahaga lagi sehinggalah dia masuk ke dalam syurga. Masya-Allah. Jadi itulah dia syurga, dan juga bulan Ramadan ini dan bulan amal ibadah puasa kita, yang mana disebutkan dalam hadis ya, yang mana satu pintu khas ya, dinamakan sebagai Ar-Rayyan ya, pintu khas untuk orang-orang yang berpuasa memasukinya. Masya-Allah kan. Jadi banyak sebenarnya kaitan antara syurga dan dengan Ramadan ini, untuk sebagai satu ganjaran kepada kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikitlah saya nak kongsikan baik-baik daripada lirik ataupun seni kata lagu Setanggi Syurga ya. Kalau yang pertama tu, percaya. Oh, dah serak suara ni. Percaya kata-kata janjimu kan. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib percaya kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya yang beriman dan bertakwa, iaitu ganjaran syurga. Yakin kepada Allah ya, pada setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan dalam hidup kita ya. Jadi sebagaimana ujian wabak COVID-19 ini ya, satu takdir yang telah ditentukan, qada dan qadar, untuk kita berada di dalam suasana ini ya. Jadi kita kena redha dan percaya ada sesuatu hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, sama ada di dunia Allah Subhanahu Wa Taala nak beri ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan janjikan di dalam akhirat ya, di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kita doakan. Dan kemudian, kerana ku yakin apa digenggammu ya, digenggam Allah Subhanahu Wa Taala, keharuman setanggi syurga bukan kilauan sebilah belati ya. Jadi setanggi ini kalau nak diertikan ya, kalau kita semak kamus, adalah sejenis kemenyan ataupun apa, setanggi lah ya, yang dibakar, yang mana menghasilkan bau wangi ya. Jadi itulah dia, ditamsilkan setanggi syurga itu ya, yang mana bau wangi syurga ya, kalau kita biasa dengar ya, bau wangi syurga ni beribu tahun ya, daripada jauh lagi dah dapat dibau kan. Dan itulah tu ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat hamba-Nya, adalah suatu yang sangat indah, sangat yang kita tak boleh gambarkan, yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita dengar, yang tak pernah kita keindahan di dalamnya ya, tak pernah kita rasa, tak pernah kita menghidunya kan. Jadi itulah dia. Dan dia bukanlah sesuatu yang menyakitkan dan boleh melukakan kita. Bukanlah kilauan sebilah belati patutnya kan. Kemudian pada rakaat itu, tersiksa jiwa merindu bagai terkurung di basah tengkujung kan. Jiwa hamba ni ya, yang benar-benar kenal pada Allah ya, yang orang kata makrifatullah ya, rasa terseksa merindukan ya, terseksa bukan seksa sebab rindu kan, pertemuan dengan Tuhan yang menciptakan dia. Dan jiwanya sentiasa dibasahi dengan zikrullah, dengan air mata kerinduan, dan keindahan dunia adalah seluruh isinya. Keindahan dunia dan seluruh isinya ni tidak mungkin akan dapat menggugat keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewangian harum apa, aroma bung, harum apa, harum aroma wanginya tu tak menggugah keteguhan iman ya. Seterusnya ini saya kongsikan daripada apa yang dinukilkan oleh penulis lirik tu ya. Itu abang itu lara kita. Jadi insya-Allah cinta tak pernah terbungar ya.
dan terlebur pada redup relung mata yang menipu. Jadi maksud di sini ialah setelah jiwanya ataupun hatinya dipenuhi dengan cinta Allah, pasti tidak akan lagi terpesona ataupun terpedaya dengan godaan dunia yang penuh dengan tipu daya. Tetaplah dia teguh mendaki, ya. Tuntas ku mendaki, ya. Tuntas ni maksudnya teguh, ya. Mendaki puncak cinta tertinggi, iaitulah cinta Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang Maha Agung, kan. Dan kemudian izinkan aku melafazkan kata, izinkan diri meluahkan rasa hati, bicara hati yang mudah diterjemah, yang maksudnya bahasa yang mudah difahami, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha mendengar, ya, dan Maha mengetahui apa dalam hati kita. Dan apa bahasa pun dalam dunia ni, semua Allah Subhanahu Wa Taala yang Dialah yang Maha mencipta kita, dan Dia mengetahui apa dalam hati setiap hamba-hambanya. Betapa aku gerun pada redup, kan. Betapa diri takut dengan gerun dan menyandarkan harapan untuk bernaung kepada selain daripada Allah, iaitu berharap kepada makhluk, kerana makhluk itu sifatnya lemah, rapuh dan tidak kekal untuk disandari, ya. Masya Allah. Jadi, saya nak teruskan lagi, ya. Ini saya hanya bacakan apa yang telah ditafsirkan oleh penulis lirik itu, ya. Yang membawa ke syurga, bahagia untuk mereka yang bertemu cinta yang teragung, yang membawa ke syurga hakiki dan abadi, ya. Yang mana setelah benar dia mengenal Allah, ya, hatinya pasti telah bersih daripada penyakit hati. Jadi dia berbalik kepada hati kita sebenarnya, sebab di dalam hatilah letaknya iman, ya. Dan di dalam hatilah Allah Subhanahu Wa Taala nak, hanya Allah saja dalam hati kita. Masya-Allah, ha? Tiada lagi rasa iri hati, tiada lagi rasa mahu mencari silap orang lain, bahkan jadi tidak hirau dan tidak terkesan dengan pujian ataupun cacian manusia, kerana hatinya telah diselimuti dengan keindahan cinta Allah Subhanahu Wa Taala yang teragung, dan juga sedar yang dirinya dosa, berdosa. Kita ni insan berdosa, ha? Sebab tu kita dalam munajat kita, ilang ilas tulil firdaus, kan. Ya Allah, kami mohon syurgamu, kan. Wala aqwa, kan. Wala aqwa ala nari jahim, ya Allah, kan? Dan kita mohon apa nama ni, kejauhan, kan, dihindarkan daripada neraka jahanam. Fa'abli taubatan, kan? Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku kelemahan dan kekurangan diri kita, insya-Allah. Dan saya bacakan lagi, ya. Cinta ilahi juga kerana sedar yang diri akan dosa sendiri yang banyak dan besar serta tidak tertanggung, yang pasti jadi penghalang antara diri kita sebagai hamba dengan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kerana yakin dan percayanya dia akan Allah, betapa ampunan Allah itu lebih besar daripada kemukaannya. Itu dia. Rahmat Allah itu lebih besar daripada kemukaan Allah. Sebab tu kita kena sentiasa memohon keampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana besar pun dosa yang kita telah lakukan, semestinya rahmat Allah itu, kan, akan mengatasi kemukaannya. Jadi kita sentiasa merintih memohon dengan rasa rindu untuk bekalan untuk kita bawa pulang menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dalam liriknya disebut apa tadi? Oh, saya pun dah lupa dah lirik. Okey, ya. Bicara hati yang mudah diterjemah oleh putih salju yang berguguran, kerana dosa itu lebih hitam dan kelam. Kerana aku pasti adanya pertemuan. Itu dia. Itu dia ayat je, kan. Kerana kita yakin akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua kita ni menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala akan kembali kepada Allah, dan di sana bukti nanti cinta suci itu dilafazkan dan tak bertemu pengucapannya. Jadi disebutkan di sini juga kerana yakin dan percaya pada janji Allah, di mana pertemuan itu pasti akan berlaku antara hamba dan penciptanya di syurga nanti. Jadi itulah di harapan kita, dan waktu dapat memandang zat suci Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itulah terbuktinya cinta kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia masih tetap tidak mampu nak meluahkan dengan kata-kata saat pertemuan yang sangat indah itu, kan. Tak bertemu pengucapan. Jadi itulah dia
nikmat yang teragung yang mana kita dapat menatap zat ataupun wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah rasanya cukuplah setakat itu sebersedikit yang saya boleh bacakan perkongsian mengenai setangi syurga Ramadan ini, dan saya mohon ampun dan maaf atas kesilapan, dan kerana ialah bulan puasa ni suara pun dah agak serak nak nyanyi full. Okay, biasanya saya biasa nyanyi dengan sahabat-sahabat yang lain lah. So kalau nak dengar yang full, boleh saksikan video muzik yang full di dalam channel YouTube di 711 Music. Ataupun insyaAllah kita akan ada promosi-promosi di radio ataupun TV yang anda boleh saksikan dan boleh tonton di sana insyaAllah. Jadi ampun maaf daripada saya, dan Ramadan Karim untuk semua. Selamat meneruskan puasa, selamat beramal ibadah, perbanyakkan amal ibadah, dan kita wangikan, setanggikan rumah-rumah kita, syurga-syurga kita ni dengan amal soleh, dengan kasih sayang sesama keluarga, sesama insan. Kita beramal soleh, yang kita bantu mereka yang memerlukan, dan insyaAllah semoga Allah SWT terima amal ibadah kita dan datang ke ikhlas dalam diri kita, dan insyaAllah kita beroleh kejayaan di Aidilfitri nanti insyaAllah. Dan pun maaf kepada semua, terima kasih kepada alumni Semap Labu Iqmal, dan di kesempatan inilah saya nak ucapkan juga takziah kepada keluarga Allahyarham Cikgu Ruslan bin Zainal yang pernah mengajar saya tingkatan 2 dan 3 tak silap mengajar geografi, yang telah kembali ke rahmatullah di bulan Syaban yang lalu Jadi insyaAllah sama-sama kita doakan, dan kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah dan juga doa kesejahteraan ke atas beliau insyaAllah. Dan kepada guru-guru kita, guru-guru saya di Semak Labu, saya ucapkan jazakumullah khairan jazak. Jasa-jasa kalian sangat besar untuk saya, untuk saya sampai ke hari ini, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi saya doakan semoga semua terus sukses insyaAllah di dunia wal akhirah, dan juga terus stay at home, selamat di rumah dan duduk di rumah insyaAllah. Semoga semua kita terhindar daripada wabak ataupun musibah COVID-19 ini, dan kita dapat keluar kembali kepada kehidupan yang sebelum ini. Dan kita doakan untuk pelajar-pelajar di Semak Labu yang berada di Semak Labu sekarang, kalau mengambil PT3, tahun ni PT3 pun tak ada, untuk SPM, STPM, kita doakan kalau ada insyaAllah tahun depan, kita doakan selamat berjaya, all the best. Dan ampun maaf, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.